Nah, ini dia guys, kucing yang biasanya jadi backsound kalau Ayu lagi buat konten. Dia selalu meong-meong. Ini dia kucingnya guys, baru usia 20 hari kayak gitu. Lucu dan gemes banget enggak, guys? Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel di Ayu Tambunan. Menu kita hari ini adalah gorengan pakai cabai rawit domba atau cabai rawit setan guys, nggak ada pakai cabai rawit yang hijau. Dan sini udah ada risol penuh semua. Ini risolnya tadi digoreng lagi karena takutnya nanti nggak kriuk karena udah dari tadi belinya. Dan sini udah ada pokat kocok Oreo dan ada sambal uleknya. Jadi langsung aja kita makan. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Minum ini dulu lah ya guys. Ini buat sendiri. Bismillah. Sekali lagi. Enak sekali. Wow, kita makan. Ini risolnya, bismillah. Anak kucing udah di bawah-bawah. Matangan cabenya. Lembek kayak busu-busu itu nggak saya. Hmm.
Rapi. Đôi miếng nhọn. Takut anak kucingnya kepijak, guys. Udah lasa banget. Keluyuran terus dia.
abis minum es. Udah saya berasa banget. Kalau yang begini nih udah mateng ya, udah keriput, nggak bisa dimakan, agak asem, jadi kayak mual gitu makannya. Basah di dalamnya, kayak ada cairan gitu. Asam. Lagi, kalau cabai yang kayak gini nih, kayak udah mau busuk-busuk tuh asem, jadi mual guys. Wah, masya Allah, asem banget. Gak kepegang tadi bawahnya itu udah busuk atau enggak? Hampir-hampir kayak busuk gitu ya. Ini kelihatan cantik begitu dimakan. Ada cairan kayak gitu, air-airnya ya. Asal jangan ada uletnya di dalamnya.
Kenyang. Ini cabenya sekitar 38 biji ya. Coba hitung. Bener gak hitungan ayo? 38 atau 37 gitu. Habis. Bye. Assalamualaikum.